Kejaksaan Negeri Tanah Toraja rayakan Hari Bakti Adiyaksa yang ke-60 di halaman kantor Kejaksaan, Rabu 22 Juli 2020. Acara tersebut dihadiri Kapolres Toraja Utara dan di 1414 Tanah Toraja, Ketua DPRD Tanah Toraja, Kepala Rutan Kelas 2B Bangkale, Kepala BNNK Tanah Toraja, Wakil Bupati Toraja Utara, Sekda Toraja Utara, dan sejumlah tamu undangan. Acara dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiyaksa ke-60, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, Jeffrey Pananging MKP2 SHMH memberikan penghargaan kepada sejumlah awak media sebagai mitra dalam menyebarluaskan informasi. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja berharap media sebagai corong informasi hadir menjadi penyambung lidah pemerintah dan juga jadi corong suara masyarakat ke pemerintah. Hari Bakti Adiyaksa ke-60 kali ini mengusung tema Terus Bergerak dan Berkarya merupakan wujud nyata Kejaksaan Republik Indonesia dalam menanggulangi penyebaran dan perkembangan COVID-19. Sungguh merasakan bagaimana sejak Kepala Kejaksaan Negeri ini ada program yang sangat unik dari beliau, ya, disebut dengan Jaksa Menyapa Masyarakat atau Jaksa Menyapa Rakyat. Itu program menurut saya unik dan menyentuh, karena Pak Kajari dengan seluruh stafnya itu dia tidak hanya di kantor tapi dia berpindah-pindah semacam, ya, ke sekolah, ke pertanian, ke Pemda, ke kecamatan. Itu program yang unik untuk beliau. Jadi menurut saya itu program yang harus terus-menerus dilakukan. Karena memang unik dan menyentuh. Jadi Pemda Toraja Utara tentu saja mengucapkan selamat Adiyaksa yang ke-60. Semoga terus berkarya, terus berprestasi untuk kemajuan masyarakat Tanah Toraja dan Toraja Utara. Terima kasih.
Kami dari BNN mengucapkan selamat Hari Adiaksa yang ke-60. Selamat berkarya, selamat bertugas. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses dan terus bersinergi dengan BNNK Tanah Toraja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita boleh berkumpul bersama dalam rangka Dirgahayu Adiaksa yang ke-60. Kiranya Adiaksa selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, selalu menjadi solusi bagi masyarakat dan rakyat Tanah Toraja. Dirgahayu Adiaksa yang ke-60. Terima kasih. Sini kita dari hari Adiaksa yang ke-60 di Kejaksaan Negeri ini, harapannya ke depan kejaksaan seperti ini. Saya berharap ya, bukan hanya untuk Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, tapi untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Saya ingin sekali mempunyai impian bahwa kejaksaan itu dekat dengan rakyat. Kejaksaan itu dekat dengan masyarakat kita. Itu saja sebenarnya impian saya. Kalau kita dekat dengan rakyat, kalau kita dekat dengan masyarakat kita, maka yakin dan percaya, fungsi dan tugas kejaksaan pasti telah kita laksanakan dengan baik. Karena kalau kita melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI itu dengan baik dan benar, pasti rakyat dan masyarakat akan mencintai kejaksaan. Itu harapan saya. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah muluk-muluk. Ketika rakyat mencintai kejaksaan, itu berarti bahwa kejaksaan sudah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dan itu akan membuat rakyat kita lebih bahagia ke depan. Dan rakyat kita dan masyarakat kita, terutama bangsa kita, akan lebih maju ke depan.